Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, meski sudah beberapa kali diperingatkan sektor 21 Satgas Citarum Harum, sejumlah pabrik di Jalan Industri Kota Cimahi membandel dan tidak mengindahkan peringatan petugas. Alhasil, Senin siang tim gabungan sektor 21 Satgas Citarum Harum mendapati pabrik yang masih membuang limbah. Satgas Citarum Harum pun memberi peringatan keras dengan menembok lubang pembuangan. Upaya petugas TNI yang tergabung dalam sektor 21 Satgas Citarum Harum memperingatkan berkali-kali pemilik perusahaan dan pabrik yang membuang limbah ke aliran sungai di kawasan industri Kota Cimahi tidak diindahkan beberapa pabrik. Salah satunya industri tekstil PT Panjaya yang kedapatan petugas masih membuang limbah ke dalam aliran sungai. Padahal tim Satgas Citarum Harum telah berulang kali memperingatkan untuk tidak membuang limbah ke dalam aliran sungai. Terlebih limbah tersebut masih berwarna pekat dan mengeluarkan bau. Sayang, Sabtu siang, sektor 21 Satgas Citarum Harum terpaksa menembok lubang pembuangan limbah milik PT Panjaya. Dan sektor 21 Satgas Citarum Harum, Kolonel Infanteri Yusef mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah memperingatkan dan melapor ke Dinas Lingkungan Hidup, namun tidak diindahkan pihak perusahaan. PT Panjaya ini bulan April tanggal 1-2-an gitu udah kita laporkan ke kepolisian, ke Lingkungan Hidup, dan sudah pernah diproses. Proses, terus kita patroli, udah beberapa kali, ada 3-4 kali, masih seperti ini. Petugas Kelurahan Utama yang melihat kondisi pembuangan limbah mengapresiasi langkah para petugas Satgas Citarum Harum. Menurut PLT Lurah Utama, Rati Jubaida, permasalahan limbah tidak terlepas dari peran dan kepedulian masyarakat. Koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait akan mengedukasi masyarakat, terutama masalah yang terdampak dari limbah. Selain PT Panjai, petugas sektor 21 Satgas Citarum Harum akan melanjutkan inspeksi ke sejumlah titik di kawasan industri. Jika ditemukan pabrik yang masih membuang limbah sembarangan, pembuangan limbahnya akan ditembok. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.